Seterusnya, soalan nombor 9. Vektor P, M tolak 1i tambah 2j adalah berserenjang dengan vektor Q sama dengan 8i tambah nj. Ungkapkan M dalam sebutan N. Okey, jadi dalam chapter 7, biasa kau menjumpa berserenjang. Jadi M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi dalam chapter ni agak kurang. Okey, tetapi kita akan menggunakan konsep yang sama. Kalau berserenjang, iaitu M1 darab M2 sama dengan negatif 1. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So, macam mana nak kira kecerunan kalau dengan koordinat macam ni? Okey, jadi kalau kita tengok, okey, jadi kalau cikgu bagi satu vektor lain, R ialah 2i tambah 3j, iaitu dia akan pergi dari sini, pergi 1, 2 dan 1, 2, 3. Jadi koordinat contohnya ini adalah, katalah OR, OR. Di sini O, sini R. Ha, jadi macam mana kita nak kira kecerunan ni? Iaitu, macam mana kamu rasa? Ha, jadi di panjang ini 2, panjang ini 3. Okey. Jadi iaitu kita boleh gunakan, kita boleh katakan koordinat R ini juga ialah 2, 3. Dan koordinat O ni 0, 0. Jadi kita boleh gunakan kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu dalam kes ini ialah 3 tolak 0 per 2 tolak 0 sama dengan 3 per 2. Okey. Jadi kita boleh ambil dalam kes ini sebenarnya kita boleh ambil untuk kecerunan iaitu nilai perkali bagi J 23 per perkali bagi I itu 2. Sama juga. Okey. Perkali bagi J per perkali bagi J. Oh sorry, perkali bagi J bahagi dengan perkali bagi I. Okey, terbalik. Okey. Jadi kena ingat fakta tu. Alright. Okey. Jadi kecerunan di sini adalah perkali bagi J per perkali bagi I. Perkali bagi ni M1 ni M2. Jadi perkali bagi J lah N per perkali bagi I itu 8. Okey. Dan adakah kamu nak buat N1 darab M2 sama dengan 1? Boleh. Okey, tapi cikgu tadi dah cadangkan nak buat gitu kan? Adakah boleh cara lain? Taklah lain sangat. Cuma, okey, kita buat ini dulu. Kita 2 per M tolak 1 darab N per 8 sama dengan negatif 1. Okey, jadi di sini kita boleh, kalau darab tu atas bawah kita boleh potong kan? Jadi 4 di sini, 1 di sini. Jadi permudahkannya kita kata N per M tolak 1 darab dengan 4 sama dengan negatif 1. Jadi yang ini kita boleh cross multiply pergi ke sana. Jadi nilai N sama dengan negatif 1 darab dengan 4M. 4 ni darab 1, M, 4 darab 1, kita dapat negatif 4. Jadi kita dapatlah N sama dengan negatif 4M tambah 4. So soalan dia, ungkapkan M. Ungkapkan M maknanya jadikan M sebagai subjek. Okey, jadi negatif 4 bawa ke sini, cikgu bawa 4M ke sini dan 4 tolak N. Jadi M adalah 4 tolak N per 4. Okey, apa metod yang cikgu kata macam kedua tu sebenarnya hampir sama. Tapi kita terbalikkan dulu. Kalau M2 yang macam ini, jadi M1, kalau berdasarkan ni N2, M1, kita terbalikkan saja, negatifkan saja. Kita dapat kecerunan yang sama dengan M1 ni. Ni okey, jadi ni masih lagi M1 lah. Okey, jadi ni M2. Kalau kita terbalikkan, negatifkan dia menggunakan metod ni,
kita akan dapat negatif 8 per N. Okey, jadi ini M1, ini pun M1. Jadi kita kata di sini adalah 2 per M tolak 1 sama dengan negatif 8 per N. Okey, jadi yang ini kita cross multiply, ni dekat sini, ni dekat sana. Kita dapatlah 2N sama dengan negatif 8 darab dengan M tolak 1. Jadi 2N adalah sama dengan negatif 8M tambah 8. Okey, jadi dia nak subjek tu M kan? Jadi 8M sama dengan 8 tolak 2N. Jadi M, okey, sebelum tu cikgu akan bahagilah, bahagi 2 semua sekali dulu. Dapatlah 4M sama dengan 4 tolak N. Jadi dapatlah juga M sama dengan 4 tolak N per 4. Okey, tapi yang ni lebih utamalah. Okey. Right? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.